ularnya 6 tembak keluar karena satu bersarang. Jadi yang dari kelingking tadi satu masuk itu satu lagi keluar. Kemudian yang di telapak ini pergelangan juga satu masuk itu satu keluar. Itu yang rekonstruksi yang itu meninggalkan luka seperti sayatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto menjelaskan soal luka sayatan pada tubuh anggota Polri, Brigadir J, yang meninggal di rumah dinas petinggi Polri pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, lalu. Selain itu, Budi juga menjelaskan soal kondisi jari Brigadir J yang putus. Menurut Budi, kedua hal itu disebabkan oleh tembakan yang mengenai Brigadir J. Diberitakan sebelumnya bahwa Brigadir J terlibat baku tembak dengan anggota polisi lainnya, Barada E, di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam. Polri Irjen Ferdi Sambo di daerah Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Bukan karena ada potongan atau yang lain, saya tegaskan semua luka yang ada pada tubuh Brigadir J, berdasarkan hasil autopsi sementara, berasal dari luka tembak. Ujar Budi di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE, tadi disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk. Ini perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa luka tembak yang satu peluru ada 2 luka tembak. Jadi yang pertama pada kelingking atau jari manis ini, itu sempat karena posisi saudara RE menggenggam senjatanya dengan 2 tangan, kemudian peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu lagi saudara J menembakkan dengan menggunakan 2 tangan. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu ditumpuk. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya. Jadi itu dihitung 2. Begitu pula ada 7 tembak keluar. Itu juga sama dihitung dari kurangnya 6 tembak keluar karena satu bersarang. Jadi yang dari kelingking tadi satu masuk dihitung satu lagi keluar. Kemudian yang di telapak sini pergelangan juga satu masuk dihitung satu keluar. Itu nah rekonstruksi yang itu meninggalkan luka seperti sayatan.